Satu kali klik, apakah dapat? Wow. Hello guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya mendapatkan hero di Lucky Spin ya guys ya. Dengan satu kali Lucky Spin pasti kalian dijamin dapat kalau nonton video dari saya ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe, tolong kalian subscribe dulu ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Nah, jadi kalian tonton video saya sampai habis ya guys ya, jangan skip-skip. Kita lihat dulu siapa ya. Wow, ternyata ini adalah hero Argus ya guys ya, hero Argus yang di reform ini sakit banget heronya. Oke, kita akan mendapatkan hero Argus ini. Pertama-tama kita ke hero dulu, kita cari hero Argusnya ya guys ya, kita cari. Nah, ini dia. Terus kalian tonton animasi heronya, kalian tonton animasi heronya. Oke, lanjut untuk skin berikutnya. Nah, ini skin normal, kalian tonton juga untuk skin-skinnya. Ini salah satu trik ya guys ya, salah satu trik biar kalian itu dapat hero Argusnya dengan satu kali klik langsung dapat. Di cakep banget ya guys ya. Kalau kalian nggak gunakan trik ini bisa dapat sih, tapi agak banyak menggunakan tiketnya ya guys ya. Oke, lanjut untuk skin berikutnya, skin elite. Nah, skin elite Argus ya guys ya. Oke, kalian tonton sampai selesai, pokoknya kalian tonton sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Kalau nonton animasi hero nya ini jangan di skip-skip dan jangan ada salah satu skin yang tertinggal. Oke, lanjut untuk teknik yang berikutnya. Nah, kalian terserah mau main klasik atau rank, saya mau main rank aja. Nah, main rank, terus kalian mulai game. Tapi ingat, kalian ini di sini jangan masuk ya guys ya. Nah, di sini kalian jangan masuk. Oke. Ini adalah salah satu teknik biar kalian itu bisa mendapatkan hero Argus tersebut ya guys ya. Dengan satu kali klik langsung dapat. Biasanya saya itu bisa dapat itu 3 kali putaran langsung dapat ya guys ya. Kalau hokinya lagi dapat banget itu bisa satu kali klik langsung bisa dapat. Kalau akun kalian itu hoki banget ya guys ya. Oke, nah di sini saya nggak masuk kan. Nah, nggak masuk. Terus kalau udah kayak gini, kalian kembali lagi ke Lucky Spin-nya. Nah, kalian kembali ke Lucky Spin-nya. Nah, tunggu animasinya selesai. Tunggu dia bergaya-gaya dulu. Tunggu sampai animasinya selesai, terus kalian pencet-pencet nanti. Nah, ini gambar hero Argus-nya, kalian pencet-pencet. Pencet sebanyak mungkin ya guys ya. Setelah kalian mau seberapa, mau 2 menit pencet-pencet ini terserah kalian ya. Pencet. Nah, ini adalah salah satu teknik ya guys ya. Teknik biar kalian itu bisa mendapatkan hero Argus. Oke, dengan satu kali klik langsung dapat. Nah. Oke, di sini kita lihat nih tiket kita di sini 1900 ya. 1900. Banyak banget nih tiketnya. Gara-gara season ya, kita dapat tiket kemarin. Gara-gara turun season kita dapat hadiah dari Muntun. Nah, daripada tiketnya cuman pajangan doang, mending kita lakukan untuk melukis spin ya guys ya. Oke, pencet. Oke, untuk putaran pertama langsung sekali 5 ya guys ya. Langsung sekali 5, apakah dapat? Wow, gila langsung dapat ya guys ya. Langsung dapat dengan satu kali klik. Satu kali klik langsung dapat hero Argusnya. Waduh, hoki tingkat dewa ini ya guys ya. Modal 100 tiket bisa mendapatkan hero Argus. Oke, cakep banget ya guys ya. Nah, tiket kita sekarang menjadi 1800. Nah, itu bukan editan ya guys ya, atau apa, itu beneran dapat ya guys ya. Oke, kita lihat hero Argusnya apakah bisa kita gunakan. Oh, diperoleh itu. Apakah bisa kita gunakan? Wow, ternyata bisa kita gunakan. Oke, kalau gitu sampai di sini ya tutorial dari AMJ Gaming. Kalau gitu nantikan terus ya video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau gitu bye bye ya guys ya.